perempuan. Nah, tadi juga kalau kita kaitin sama putusan PN Surabaya membebaskan pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita berusia 19 tahun. Tanggapan Abang sendiri ngeliatnya gimana tuh, Bang? Terkait dengan putusan pengadilan negeri Surabaya, saya sudah sampaikan kemarin, ini hakimnya sakit. Mungkin dia nggak punya anak, seorang anak perempuan yang bisa merasakan bagaimana perempuan ini diperlakukan tidak selayaknya. Yang herannya, jaksa penuntut umum sudah melayangkan 12 tahun penjara, tapi hakim memutuskan bebas. Nah, ini yang gue bilang kemarin, bahwa ini hakim sakit. Dan para pihak harus mengawasi ini dengan seksama, ada apakah gerangan sampai akhirnya divonis bebas. Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023 dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia, ini kan fatal. Apakah hakim tersebut nggak punya gadget atau memang di rumah nggak punya TV? Nah, inilah yang gue bilang, hakim ini sakit. Maka para pihak harus memberikan satu sumbangsih untuk periksa hakimnya secara menyeluruh, apa yang terjadi, diputuskan yang bersangkutan bebas. Oke, berarti desakannya juga selain ke masyarakat untuk terus mengawal, juga ke kejaksaan apakah untuk menindak hakimnya gitu? Iya, apakah memang dari yang gua tahu polisi sudah memberikan pasal-pasal apa yang disangkakan oleh yang bersangkutan dan berproses, dan tiba-tiba kemarin di putusan pengadilan negeri divonis bebas. Ini memalukan. Makanya gue bilang ini hakim sakit. Gitu. Ya. Yeah? Nah, itu udah dewa-dewanya. Oke. Okay? Okay.